ekonomi dia ialah by bukan ni. Dia benda tu sampai sekarang tau. Tapi waktu zaman dulu dia lagi banyak. Look. Yeah, padi is everywhere. Everywhere is padi. Everywhere. Okay, untuk mata korang, guna jerai kat mana? Guna jerai. Dekat tu kat situ. Mungkin. Kemungkinan lah ni guna jerai. Tadi saya cakap padi tu, dia tanam dari ada sekarang ke pakai guna jerai. Yeah, sangat jauh. Satu lah duit dulu dinamakan negeri jelapan padi. Ya, ha, luas dia macam mana? Luas dia? Ha. Tadi kat sini dah pakai jentera dah. Nampak tu. Dulu tak ada lagi. Tu orang kampung raya. Marhaban. Kampung raya. Apa? Apa kegiatan lain selain pertanian? Tadi kat kedai. Kat kedai ni selain daripada padi, ada getah. Ada getah. Lepas sama buat juga. Tapi kebanyakan dari kedai dan gunung raya ni kebanyakan kawasan gunung padi ni. Jadi kalau macam dekat padi kan saya ada ikan-ikan dia. Dia setiap mana sawah untuk kita buat tapak semayan padi tu, dia kita kena ada proses dia. Bila ada proses dia, jadi setiap proses tu bila ada takuk ayam atau semua padi tu kita takuk ayam. Pembiakan ikan ni memang ada. Dia ada ikan, tak payah tanya, ikan bulu, ikan arwah, ikan keli, itu adalah ikan cepat. Itu yang selalu ada. Itu semua boleh jual yang makan? Ya, kalau ikut atas individu yang suka tangkap ikan lebih banyak, dia boleh jual. Tadi cakap kalau nak tak makan sendiri pun boleh. Okay. Fresh. Cuba sedikit makan dah. Kedah. Apa yang saya tahu? Kedah ni apa? Dia kena sebagai negeri jelapan padi. Nombor satu di Malaysia. Nombor dua Perak. Kalau pada tahun tadi tahu tu banyak. Lepas tu pernah sekali air. Apa tu? Sekali air yang mengalir ke padi tu. Presiden kat kan? Apa dah? Datuk orang sama kan? Lepas tu Kedah ni dulu duduk bawah pemerintahan Raja Siam. Lepas tu Sultan ni Sultan Muhammad Jiwa.
96 kita melepas laut. Dan kalau tengok dekat bahagian bawah tu, nampak kita boleh tengok sawah padi